Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadha al-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rizibna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma salli sadruna bi faidil imani bi wa jamili tawakkuli alaik wa hina bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, amin ya rabbal alamin ya mujib as-sa'ili. Ya ibu sekalian, mari kita awali kajian kita terlebih dahulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian kita diiringi dengan hujan. Semoga menjadi hujan yang penuh dengan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab fikih. Saya sampaikan untuk kali ini saya ambil dari kitab Al-Wajiz fi fikih sunnah, dalam ringkasan fikih sunnah. Kalau dalam At-Tanhib Matan Goya wa Taqrib Abu Suja itu ada 17 amaliyah ibadah yang disunnahkan untuk mandi lebih dulu. Maka kalau di dalam kitab fikih sunnah hanya 6 saja yang dianjurkan, ya, amalia yang dianjurkan untuk supaya diawali dengan mandi. Yaitu al-ihsanu al-mustahabbah, itu mandi yang hukumnya sunnah, bukan wajib. Allati yumdah al-mukallafu ala fi'liha wa yusabu. Maksud dari mandi yang mustahabbah ini, mandi yang sunnah ini adalah mandi yang dipuji orang yang melakukannya dan diberikan ganjaran. Wa idza tarakaha law ma alaihi wa la iqaba. Kalau dia meninggalkannya, maka tidak ada celaan atasnya dan tidak ada hukuman pula. Wa hiya sittah. Ini ada 6. Yang pertama adalah ghuslu Jum'ah, ya, mandi Jum'at. Sudah kita bahas kemarin, kita ulang dikit. Dalilnya apa? Fa'an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu jum'ati wajibun ala kulli mutalimin wa siwaku wa ayyamassa min at-tibi ma yaqdiru alaihi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bukhari wa Muslim. Mandi Jumat itu adalah wajib atas setiap muhtalim, termasuk siwak, dan hendaknya dihiasi dengan harum-haruman parfum sebatas kemampuan yang ada padanya. Ada tadi kata-kata wajib, ada kata-kata muhtalim, habis baterainya mungkin ya. Muhtalim di sini maksudnya wal muratu bil muhtalim al balig, maksudnya adalah orang yang sudah balig, yaitu sudah mimpi basah untuk laki-laki, karena ini dengan Jumat berarti laki-laki maksudnya, ya.
Wal muratu bil wujub ta'kidu istihbabihi. Adapun yang dimaksud dengan wajib di sini maksudnya bukan wajib secara letterlocknya kalau tidak jalankan berdosa, bukan, tetapi maksudnya ta'kid istihbabi, yaitu menekankan betapa sangat dianjurkannya atau bisa dikatakan mendekati wajib. Jadi kita upayakan kalau Jumat itu sebisa mungkin ya diupayakan betul supaya kita mandi terlebih dulu. Nah, kapan mandi wajib itu, maaf, mandi Jumat itu di rentang waktunya? Waktul ghusli yamtaddu min tulu'il fajri ila salatu Jum'ah. Yaitu dimulai sejak terbit fajar. Ya, terbit fajar, bukan terbit mentari, terbit fajar, yaitu masuk waktu subuh sampai dengan menjelang sholat Jumat. Ya. Wa ingkar mustahab wa ayat tasina al ghuslu bin dihabi, meskipun lebih mustahab lagi, lebih sunnah lagi kalau apa? Kalau jarak antara mandinya dia itu dengan pergi Jumat itu seolah bersambung, itu lebih abdul lagi. Nah, cuma kalau begitu berarti gimana kalau misalnya mandinya habis subuh, maksudnya pas subuh mandi, berarti subuh jamaah di masjid bablas sampai Jumatan. Apa ada yang begitu? Ya ada, tapi yang 1-2 mungkin dari 1.000-5.000 orang mungkin ada 1-2 yang begitu. Khususnya mungkin di Masjidil Haram, ya mungkin ada. Di Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa mungkin ada. Tapi kalau di Indonesia ini bisa berangkat jam 9 aja sudah masuk Ginsburg. Ya, bisa jam 9 pagi. Nah iyalah. Siapa yang, nah kan rata-rata kita kan pekerja, karyawan, pegawai. Ya, jam-jam kan jam-jam kerja gitu. Nah, kecuali yang pengacara gitu ya. Ya, pengangguran banyak acara itu. Nah, atau petugasnya gitu. Saya dimarah-marahin waktu kuliah. Kuliah kan bisa, karena waktu itu saya kuliah itu semester 1-2 itu kan sampai Kamis doang, Senin sampai Kamis. Nah, saya itu Jumat itu pernah jam 9. Mama Masum itu dimarahin sama yang bersihin karpetnya. Belum siap, jangan ini. Pada ceramahnya di masjid itu disuruh sepagi mungkin gitu, penceramahnya, ustadznya minta supaya lebih pagi, makin bagus, supaya kurban unta gitu. Nanti kalau sudah adzan kurban, perasaan saya gantiin, kalau sudah adzan. Nah, itu sebagian besar masjid kita itu gak siap untuk melayani jamaah yang ingin kurban unta. Banyak kan yang kurban ayam, akhirnya ayam sorry akhirnya. Nah, begitu. Jadi ini kalau mau diamalkan ya bisa saja. Misalnya saya dengar-dengar juga ini kemarin ngobrol-ngobrol dengan masjid yang lainnya. Salah satu apa namanya? Wadah ya, salah satu wadah yang dipakai untuk persaingan, perebutan bagi mereka yang menjelang MPP apa MPP ya, menjelang pensiun, itu adalah menjadi takmir masjid, bukan jadi takmir masjid. Karena biasa berkuasa atau tahu hilang apa kira-kira, jadi takmir masjid aja, jadi ketua takmir, jadi mengendalikan, masih berkuasa. Itu ada yang begitu, ada masjid yang dipakai untuk apa? Persaingan antar sesama MPP untuk yang mau pensiun, untuk siapa yang jadi ketua takmirnya. Padahal maksudnya itu bukan gitu. Kalau kita memang selama ini sibuk karena masih dalam dunia kerja, usia kerja, ya maksudnya apa? Pengganti kegiatan terbaik itu apa? Ya ibadah.
Ini kalau kita sebut khususnya jenengan yang pegawai, apalagi yang dapat pensiun gitu. Artinya kan memang sudah nggak kerja nggak ada masalah. Habiskan waktu untuk urusan agama, urusan ibadah, urusan ilmu, tafaqquh fiddin, ya apa ngapalin Quran, ibadah yang panjang kan begitu. Jadi nggak ada istilahnya bingung mau ngapain gitu. Kalau dia seorang muslim nggak ada ini bingung mau ngapain. Amalkan dia, coba amalkan ini mandi Jumat dimulai apa subuh. Kemudian langsung berangkat ke masjid. Langsung tembus sampai habis Jumat baru pulang. Nah, misalnya kan juga sudah sibuk itu. Banyak bisa kerjakan, mau bawa buku, apa murotal, ya salat, doa, zikir, baca Quran lagi. Banyak bisa lakukan selama masa sampai dengan hari Jumat, masa khotbah Jumat itu, Jumatan gitu. Wa idza ahdatsa badal ghusli yakfihi alwudu. Nah, misalnya mengambil pilihan yang kedua tadi, yaitu mandi langsung berangkat. Entah terserah mau subuh, mau jam suruk, mau pas duha awal, jam 6, jam 7 berangkat, jam 8, jam 9. Nah, tiba-tiba kemudian setelah mandi itu dia batal. Bahkan batalnya misalnya sebelum berangkat. Misalnya mandi terus mau siap-siap berangkat, ternyata apa? Batal. Maka status mandi sunnahnya itu sudah dapat. Tinggal apa? Kalau batal apa? Ya wudu saja, cukup wudu, tidak perlu mengulang mandinya. Wa yahriju baqtal ghusli bil faraghi minash shalah. Dan apa rentang waktu itu untuk mandi Jumat itu dikatakan mandi Jumat itu selama belum ibadah Jumat, gitu ya. Selama belum ibadah Jumat yang bersangkutan. Kalau dia mandi Jumatnya itu setelah Jumatan, maka nggak dihitung sunnah mandi Jumat namanya. Walaupun harinya masih Jumat. Jadi mandi Jumat bukan mandi di hari Jumat, bukan, tapi mandi untuk diarahkan nanti adalah untuk pelaksanaan ibadah Jumat, gitu maksudnya. Jadi kalau udah lewat Jumat ya, ya sudah namanya sudah bukan cuma apa mandi Jumat, sunnah mandi Jumat lagi gitu. Nah, itu maka fa man iktasala ba'da salati la yakunu ghuslan lil jum'ati wa la yutabaru fa'inu atiyan bima umira bihi. Maka kalau misalnya ada orang yang mandi setelah salat Jumat, maka dia tidak disebut melaksanakan sunnah mandi Jumat dan tidak dihitung ya oleh yang mandi itu, enggak dihitung, maksudnya bagi yang mandi itu enggak dihitung sebagai melaksanakan sunnah mandi, yaitu mandi sunnah, yaitu mandi Jumat. Dasarnya apa? Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa'a ahadukum ila jum'ati falyaghtasil." Dasarnya ini adalah karena selain hadis yang pertama tadi adalah apabila salah satu di antara kalian itu hendak melaksanakan ibadah Jumat, maka mandilah. Jadi mandinya itu karena akan melaksanakan ibadah Jumat. Yang lebih jelas lagi adalah dalam Sahih Muslim, "Idza arada ahadukum ayyatil jum'ata falyaghtasil." Apabila salah satu di antara kalian itu menghendaki atau hendak pergi untuk sholat Jumat, maka mandilah. Itu menunjukkan betul-betul mandi itu maksudnya dipersiapkan dalam rangka untuk ibadah sholat Jumat, bukan karena harinya ya, tapi maksudnya karena persiapan dalam rangka untuk melaksanakan ibadah Jumat. Sebagian ulama menambahkan kenapa ada sampai mewajibkan atau sangat wajib, misalnya perlu dipahami
Di zaman Nabi itu, kalau pas musim kemarau, musim panas maksudnya ya, pas musim panas karena atapnya itu hampir hampir tidak penuh ya, kemudian bawah juga kerikil atau batu, maka panasnya luar biasa, sehingga kalau sampai tidak mandi itu keringat bisa bercucuran, bisa kemudian bau keringat, bau badan itu gak karu-karuan ya. Makanya kemudian sangat dianjurkan untuk mandi. Toh demikian, meskipun kita hidup di daerah yang dingin, yang juga nyaman, kesunan itu tetap berlaku, karena yang menjadi patokannya adalah kesunahannya apapun cuaca yang dialami, mau panas, mau dingin, mau mendatangkan keringat apakah tidak, maka kesunahan mandi Jumat itu tidak berubah. Baik, dua, ghuslul idain, yaitu mandi ketika kita mau sholat id. Ini juga sama, maksudnya dikatakan kita mandi dalam rangka id itu bukan mandi di hari raya, tapi mandi dalam rangka untuk sholat id gitu. Jadi kalau misalnya habis sholat subuh, misal aku mandinya nanti mau ngelencer aja, nah, sekarang mau wudhu, tapi nanti saya mandi besar, tapi habis sholat id, nah itu namanya bukan mandi sunnah sholat id, karena dia sudah selesai sholat. Istahabal ulama'u al-ghusla lil-aidaini wa fiya atharun anis sahabati jayyida. Dalam kesunahan mandi waktu sholat id itu, maksudnya untuk persiapan sholat id, ini para ulama menganjurkan, mensunahkan ini, dengan dalilnya itu adalah atharnya para sahabat. Bukan hadis Nabi, tapi yang dilakukan oleh para sahabat. Dan itu sudah cukup dipakai untuk menghukumi tentang sunnahnya mandi dalam rangka untuk mendatangi sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Tiga, ghuslun man ghassala mayitan, yaitu mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Yustahabbu liman ghassala mayyitan ay yaghtasila inda katsir min ahli ilmi. Sebagian besar ulama mensunnahkan bagi orang yang baru saja memandikan jenazah supaya dia mandi. Berdasar hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan wa man hamalahu fayatawaddo." Siapa yang memandikan mayit atau membawa jenazahnya ke kuburan maksudnya, maka hendaklah ia berwudu. Ini riwayat Ahmad dan juga yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghulil. Walaupun sebenarnya ini banyak yang lemah, tapi karena li ta'adduti turuki, karena banyak sekali jalur periwayatannya, maka kemudian dinyatakan hadis ini sahih ya. Wakala walakin al-amru minhu lil-istihbabi lal-wujub li'annau qad soha anis-sahabati annahum kanu idha ghassalul mayyita faminhum man yaghtasilu waminhum man la yaghtasil. Tetapi para ulama tidak ada yang mengatakan ini wajib bagi yang barusan memandikan jenazah, itu tidak ada kewajiban, hanya disunahkan saja. Karena apa? Prakteknya para sahabat ketika menghadapi situasi ini, yaitu ketika selesai memandikan jenazah, di antara para sahabat itu ada yang setelah itu dia mandi, sebagian lagi tidak mandi. Sehingga itu dipahami apa? Berarti apa? Bukan wajib tapi sunnah. Baik, tiga. Empat, ghuslul ihrami, yaitu mandi sunnah bagi orang yang akan ihram, baik haji maupun umrah. Yundamul ghuslu liman arada an yuhrima bihajjin aw umratin indal jumhur. Mayoritas ulama mensunahkan untuk mandi bagi orang yang akan mengenakan ihram dalam rangka untuk haji maupun umrah. Berdasar hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya beliau itu pernah melihat anna ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrata li ihnalihi wa ghatasala. Terima kasih.
bahwa sesungguhnya Zaid bin Sabit pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melepas pakaiannya ya dalam rangka untuk persiapan apa mengenakan pakaian ihram, kemudian beliau mandi. Jadi melepas pakaiannya, mandi, baru kemudian mengenakan pakaian ihram. Ini riwayat Tirmidzi dan juga yang lainnya beberapa imam hadis, dan hadis ini oleh Imam Al-Albani dihasankan, ada dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Baik. 5. Ghuslu dukhul di Makkah, yaitu disunahkan kita mandi ketika kita hendak memasuki kota Mekah. Yustahabbu liman arada dukhula Makkah an yaghtasila lima ruya an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana la yabdumu Makkah illa bata bidhi tuwa hatta yusbiha thumma yadkhulu Makkah naharon. Disunahkan bagi orang yang hendak memasuki kota Mekah supaya dia mandi lebih dulu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya bahwa dia itu tidaklah memasuki kota Mekah kecuali dia menginap dulu di Zitwa sampai dengan subuh, kemudian beliau masuk Mekah di siang hari. Wiyadkuru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu, dan kemudian beliau menyebutkan apa yang dilakukannya itu adalah karena Nabi melakukan hal seperti yang dilakukannya. Ini riwayat Bukhari dan ini adalah lafalnya Muslim. Baik. Terakhir, ghuslu wukufi bi Arafah. Itu mandi dalam rangka untuk wukuf di Arafah. Itu sunnah. Jadi kalau dengan pas haji ada aba-aba besok atau sebentar lagi akan berangkat ke Arafah, maka sempatkan untuk mandi, hukumnya sunnah. Yundamul musliman aradal wukufa bi Arafah lil haji lima rawahu Malikun An-Nafi' anna Abdullah ibn Umar kana yaghtasilu li ihramihi qabla an yuhrima walidukuni Makkata waliwukufi asyiatan Arafah. Dasarnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Malik dari Nafi bahwa sesungguhnya Abdullah bin Umar itu mandi dalam rangka untuk mengenakan ihram sebelum mengenakan pakaian ihramnya, dan juga dalam rangka untuk masuk Mekah, dan juga dalam rangka untuk wukuf di Arafah. Nah, ini 6 ya, ada 6 mandi yang disunahkan. Pertama mandi Jumat, kedua mandi salat Id, yang ketiga mandi ketika kita baru saja mandikan jenazah, kemudian mandi ketika kita akan mengenakan pakaian ihram, yang kelima mandi ketika akan masuk kota Mekah, dan yang terakhir mandi ketika kita akan wukuf di Arafah. Lebih dari itu ada 17 kalau dalam matan Ghoyah wa Taqrib, maka itu tidak dimasukkan, yang 11 tidak dimasukkan oleh Syekh Sabik dalam bab ini. Nah, ini ada beda dalam bab ini. Baik. Itu saya kira bab tentang mandi yang disunahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Monggo. Baik, kalau tidak ada, kita sambung sedikit, yaitu bagaimana rukun mandi. Arkanul ghusli, rukun mandi. La tatimmu haqiqatal ghusli al-masru'i illa bi amrain. Jadi, tidak sempurna hakikat dari mandi secara syariat kecuali harus memenuhi dua hal. Pertama, an-niyah, yaitu idhiya al-mumayyizah din ibadah an-ada wa laysat an-niyatu illa amalan qalbiyan mahdhah. Karena, kenapa perlu niat? Karena untuk membedakan bahwa itu adalah ibadah, bukan ada. Jadi bedanya, pembeda utama ini adat apakah ibadat adalah pada niat.
dan niat itu saja semua ulama sepakat mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati, adapun dilisankan itu diistilahkan la yustarotu, tidak dipersyaratkan. Tetapi para ulama banyak yang menganjurkan, tetapi itu bukan syarat sahnya niat. Yang kedua, ghusnu jam'il a'dha'i. Nah, ini yang kedua, yaitu hendaklah yaitu ketika mandi itu dikenakan seluruh anggota tubuhnya atau permukaan anggota, artinya merata ke seluruh tubuhnya. Dalilnya apa? Al-Maidah ayat 36, wa in kuntum junuban fattaharu, dan jika kalian junub maka bersucilah. Ai igtasilu, maksudnya fattaharu di sini maksudnya mandilah. Wa dalilu ala annal murada bi tadhhiri al-ghuslu ma jaa sharihan fi qouli ta'ala, adapun dalil yang sharih maksudnya bersuci itu adalah mandi bukan yang lainnya, ada pada surah An-Nisa ayat yang ke-43. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat jika kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Wala junuban illa abiri sabilin, dan janganlah, tidaklah seorang yang junub kecuali dia lewat saja, hatta tagtasilu, yaitu kecuali dia kemudian tagtasilu, yaitu kalian mandi. Nah, ini yang menjadi landasan ya, bahwa maksud dari bersuci adalah mandi. Wa haqiqatal iktisal ghuslu jami'il a'dha'i, adapun hakikat dari mandi itu adalah yaitu meratakan air itu ke seluruh badan atau tubuhnya. Jadi dikenakan semuanya, bukan hanya sebagian-sebagian tertentu, atau apalagi misalnya nggak ngerti, yang penting mandi tapi dia tidak keramas, artinya kepala atau rambut tidak terkena, maka ini tidak sah mandi wajibnya itu. Karena mandi wajib itu artinya membasahi seluruh tubuhnya dari kepala, ujung kepala sampai ujung kaki, saya begitu. Itu saya kira sekalian yang bisa sampaikan rumusan kali ini. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah mendengar tausiah dari ustaz, entah itu secara langsung atau media televisi, ketika seseorang berhadas besar, maka wajib bagi dia untuk mandi junub atau mandi besar. Pertanyaannya yang saya waktu itu bingung adalah, ketika seorang mandi junub dia kemudian hilanglah hadas besarnya, apakah sudah termasuk hadas kecilnya hilang sehingga bisa langsung sholat, ataukah tetap